bahwa telah ditemukan mayat ya dalam keadaan tersangkut di bambu di pinggir sungai di Kecamatan Amplas ya. Setelah itu para kanit serse bersama kita merapat ke TKP untuk melakukan penyelidikan di TKP. Dan juga kita memanggil Inavis ya untuk mengidentifikasi yang mana mayat tersebut kita berjenis kelamin perempuan diperkirakan umur 25 tahun. Sampai saat ini kita belum bisa menemukan identitas. Dan setelah itu apabila sudah selesai kita laksanakan identifikasi korban tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut yaitu di autopsi.